Sedang ramai di media sosial seorang food vlogger bernama Magdalena yang minta dijamu secara spesial dengan menunjukkan followersnya. Curhatannya tersebut pun dirujak oleh netizen. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Food vlogger Magdalena F dihujat banyak orang karena pernyataannya yang mengaku dipandang sebelah mata oleh pemilik restoran padahal sudah menunjukkan jumlah followers. Lantaran pengakuannya ini, food vlogger yang memiliki nama asli Magdalena Fridawati langsung menuai kritik dari netizen. Pengakuannya ini bermula saat sang food vlogger menjadi bintang tamu di sebuah podcast. Magdalena mengaku kesal karena dirinya tidak dijamu spesial oleh sang pemilik restoran, padahal dirinya sudah menunjukkan jumlah followers. Aku pernah ya, ini fun fact loh, kayak aku baru tahun lalu, aku mau datang ke tempat makan, aku udah nunjukin followers aku berapa, bisa sebantu sejauh apa gitu kan. Dia bilang, iya tapi kan ini bisnis gitu kan, saya dikasih apa? Loh. Gitu kan, saya dikasih apa? Terus aku kayak, Pak ini nilainya, dalam hati, Pak ini nilainya. Nilainya tidak ternilai loh, misalkan kalau misalkan lo disuruh bayar gue bisa bayar berapa. Bener. Gitu kan. Bener. Itu sering banget, aku tuh masih sering dipandang sebelah mata banget, apalagi teman-teman aku yang lebih kecil lagi secara media. Aku tuh sering banget dapat cerita kayak gitu, ditolak, terus pas dapat review restoran datang tuh kayak dibiarin aja gitu, nggak dijamu gitu. Curhatan Magdalena merasa dipandang sebelah mata meski memiliki jutaan followers pun jadi sorotan netizen. Video Magdalena itu lantas menuai pro dan kontra di sejumlah media sosial, termasuk di Twitter dan Instagram. Bahkan kini, akun Instagram pribadinya @magdalenaf ikut diserang oleh netizen. "Kirain Mbak Magda ikhlas dan honest review," tulis salah satu netizen. "Si paling food vlogger gak mau dipandang sebelah mata," tulis netizen lainnya. "Bisa bayar berapa? Nilainya tidak ternilai loh Pak. Jujur gak nyangka bakal dengar kata-kata ini dari seorang Magda." Kesan yang muncul langsung negatif sih pas dengar. Merasa seterkenal, sehebat, dan seberpengaruh itukah di dunia F&B marketing? Tulis netizen lainnya. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.